Meskipun secara rating di lapangan dia yang terburuk di lini serang Barcelona, tapi tunggu, tanpa Bright White kombinasi penyerang di El Barça takkan sedinamis malam itu. Ya, ia menghubungkan Griezmann, Coutinho, dan Messi dengan sangat baik, dengan satu tujuan melayani Lord kita, Martin Bright White. Ya, malam itu Bright White lagi dan lagi membuka para pengkritiknya. Setelah tampil mukul dalam laga melawan Dinamo Kiev, malam ini ia kembali tak terhenti untuk terus mencetak gol. Dan inilah junjungan kita, Lord Paduka, Martin Bright White. Percayakan saja pada Lord kita, Martin Bright White. Mungkin itulah pesan yang tepat untuk disampaikan pada seluruh penggemar Barcelona saat ini. Setelah tampil mukul saat pertama kali mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Ronald Koeman, dengan berhasil mencetak 2 gol dalam laga kontra Dinamo Kiev tengah pekan lalu. Walau tadi Bright White kembali berhasil menunjukkan performa konsistennya kalau kembali mencetak gol untuk El Barça. Ya, di laga kontra Osasuna dalam laga lanjutan La Liga Jornada ke-9 untuk FC Barcelona, Martin Bright White yang kembali dipercaya oleh sang entrenador untuk bermain sebagai pemain inti sejak awal laga berhasil menunjukkan peran penting sebagai central forward di lini depan El Barça. Dalam laga di mana Barcelona menggunakan formasi 4-3-3 Diamond tersebut, Martin Bright White berhasil menjadi ujung tombak yang menyatukan 3 pemain bintang yang berada di belakangnya. Ya, kehadiran Bright White membuat Messi, Coutinho, dan Griezmann yang selama ini sering kehilangan chemistry-nya berhasil tampil apik dan dinamis di belakang Lord Grita satu ini. Ketiganya seperti tahu siapa yang ada di pos terdepan, kemana bola akan dialirkan, dan Bright White menjawabnya dengan aksi-aksi berbahaya sebagai seorang striker. Sigue Messi, la deja para Brightway, mete el centro y la tira al corner justo, eh. Should have been much more. Lovely ball for Messi. Brathwaite just getting into the box. Osasuna, I think, taken on almost by surprise there. It's floated in towards Brathwaite under pressure from him. Ya, meski dalam laga tersebut Bright White memang tak nampak banyak memegang bola, ketika dari data statistik dirinya hanya berhasil menyentuh 25 sentuhan dengan bola. Namun pergerakannya tanpa bola menjadi alasan tersendiri mengapa ia disebut sebagai penyerang hantu yang sangat berbahaya. Sebagai Lord, ia jelas tak butuh bola selalu di kakinya karena ia tahu bola itu akan mencarinya dan gol akan tercipta. Messi celebrating, Materazzi off, gets involved. I suspect we're going to have. Ya, berkat penampilan memukau dari Bright White sendiri, sang pemain akhirnya berhasil membuktikan ucapannya pada Oktober lalu ketika ia mengatakan bahwa tak ingin menyerah dan tergelam di Barcelona. Ia ingin mendapatkan tempatnya kembali dan meregular bersama Barcelona. Saya ingin berkembang dan membuktikan diri saya pantas mengenakan nomor 9 di klub ini. Lalu berjuang untuk meraih trofi, ucap Bright White ketika tak mendapatkan kepercayaan Ronald Koeman di awal musim lalu. Ya, melihat performa dari Bright White malam itu dilaporkan oleh AS, mereka menyebutkan bahwa performa Bright White tak mengecewakan dan ia layak bermain di lapangan. Martin Bright White tidak mengecewakan siapapun. Pemain asal Denmark yang membuka skor hari ini sangat gigih dan bekerja keras. Dia tak terlihat aneh dan 2 pertandingan sebagai starter yang diberikan Koeman kepadanya minggu ini, dia telah menunjukkan bahwa dia pantas mendapatkan lebih banyak menit bermain. Ya, malam itu sekali lagi Lord kita kembali menunjukkan bahwa ia lebih baik dari pemain yang baru saja kembali cedera usai sembuh dari cedera. Ia menunjukkan kalau dia main sejak awal maka ia akan mencetak gol, dan ia menunjukkan bahwa bola akan mencarinya untuk masuk ke dalam gawang. Dan itulah buktian The God White, rival abadi Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terbaik di dunia.